آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قوم مسلمين dan muslimat hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa duduk dalam majlis ini yang merupakan majlis yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang untuk kita. Majlis yang mengundang kebaikan dan keberkahan serta majlis yang menghadirkan ketenangan dalam hati dan jiwa kita. Serta majlis yang mendapatkan hadiah dengan doa-doa malaikat Allah Azza wa Jalla serta sanjungan dan pujian dari Sang Khalik di hadapan para makhluk yang mulia. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dan semangat untuk duduk dalam majlis ilmu serta diberikan semangat pula untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, para sahabat dan kepada siapapun yang setia di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fi din, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawi Al-Kitabi wa Sunnah karya Syekh Saleh Al-Fauzan, yang mana kita sudah mengambil beberapa poin yang beliau sebutkan tentang langkah-langkah yang harus kita lakukan ya dalam pendidikan anak-anak kita ya. Malam ini kita akan mengambil satu poin penting yaitu tentang ar-radha'ah. Ar-radha'ah itu apa artinya? Di antara tugas ya orang tua khususnya ibu adalah menyusui anaknya. Ya. Berkata Shalal Fauzan, yang bagi lil ummil inayah bi irdha'il maulud hatta al fitam. Maka hendaknya seorang ibu ya, seorang wanita yang baru melahirkan menunaikan kewajiban dia untuk menyusuinya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Adapun susuan yang dimaksud adalah ar-radha' tabi'i yang memang disusukan langsung dari badan ibunya. Kenapa demikian ikhwan fillah? Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, fa inna lahu atharun kabirun fi tansyi'ati at-tifl wa sihhatih. Karena menyusui anak itu susuan yang langsung dari badannya, maka itu akan berpengaruh pada anak yang dilahirkan, berpengaruh pada kejiwaan anak, baik itu secara psikisnya, mental anak, maupun secara kesehatan anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah kepada kaum wanita untuk menyusui anak selama 2 tahun. Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini. Hendaklah wanita-wanita dan wanita-wanita yang melahirkan. Di sini tentu kedudukan bagi seorang istri ya. Yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain, menyusui anaknya ya, selama 2 tahun. Ini tugas mulia wanita. Di antara tugas-tugas mulia yang lain ada 3 tugas yang hebat yang Allah sebutkan bagi wanita di dalam Al-Quranul Karim. Tugas pertama adalah hamil. Selama 9 bulan dia mengandung. Wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Semakin bertambah usia kehamilan, semakin berat beban seorang wanita. Yang kedua, setelah 9 bulan dilewati,
maka anak ini ada proses yang kedua, dan ini merupakan tugas mulia yang kedua bagi wanita, yaitu melahirkan, yang merupakan salah satu perjuangan terberat bagi seorang wanita di saat melahirkan tersebut. Nah, setelah melahirkan, apakah selesai tugas berat itu? Belum. Masih ada tugas yang lain. Justru waktunya lebih panjang kalau hamil hanya 9 bulan. Ya kan? Yaitu tugas berat dan tugas mulia itu adalah menyusuinya. Nah. Oleh itu, khofilah rahimullah, Allah telah menyebutkan di dalam ayat ini, hendaknya seorang wanita yang melahirkan anaknya menyusui selama 2 tahun. Liman arada ayyutima ar-radha'a, bagi siapa yang menginginkan sempurnaan, ya, untuk menyusui atau untuk disusui anaknya. Ikhwafillah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama, pelajaran yang dirasakan oleh anak atau manfaat di saat anak itu disusui oleh seorang ibunya. Yang pertama, annahu yastash'ir bihananil um. Seorang anak merasakan kasih sayang fi athna'ir radha'an, saat dia menyusui. Wa huwa bihajatin ila dhalik. Dan sang anak memang membutuhkan itu. Jadi pendidikan anak usia 0 sampai 2 tahun, proses dalam menyusui anak itu, yang pertama, anak akan merasakan ketenangan. Anak akan merasakan, ya, ketenangan di saat disusui oleh ibunya. Makanya berbeda antara anak yang disusui oleh ibu dengan anak yang dibantu dengan air ASI yang sudah disimpan dan dikasihkan oleh seorang pembantu. Itu berbeda. Itu berbeda. Sekarang masya Allah, dengan kemajuan dan kemudahan hari ini, banyak para ummahat sekarang tidak mau dia langsung menyusukan ke badan. Kembalikan ke tugas awalnya. Kecuali wanita ada uzur mungkin. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan, waktu ada, badan sehat, ya, susui anaknya. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Allah di dalam pendidikan anak. Ini yang pertama. Yang dirasakan oleh seorang anak, annahu yastash'irul hanan al-um. Merasakan kasih sayang, kehangatan. Kalau kita tanya sama ibu-ibu, di saat mereka menyusui, kan bukan hanya menyusui saja, bukan hanya sekadar, tapi apa, di situ ada banyak aktivitas wanita. Iya bang ya? Dia elus kepala anak, bahkan dikecup kening anak. Kemudian apa lagi? Tidak ada anak ketik, tidak terkonang lah ya. Dia apa? Dia gendong-gendong, dimain, macam-macam lah katanya. Ditimang, tahsan. Itu banyak aktivitasnya dan itu sangat bermanfaat bagi seorang anak. Dia rasakan ketenangan seorang ibu. Ibarat dia mata rantai, seorang wanita merajut mata rantai itu satu persatu, ditumpahkan kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang ibu Musa alaihissalam merasa khawatir dengan aturan yang dibuat oleh Fir'aun di masanya, saat anak lahir di tahun itu wajib dibunuh. Sang bunda khawatir ini. Anak lahir di tahun aturan mesti anak lahir laki-laki dibunuh. Maka Allah suruh bunda Musa alaihissalam untuk menyusui. Fa'ardi'i. Susui dia. Maka justru dengan menyusui anak juga membawakan ketenangan bukan hanya pada anak, tapi akan memberikan ketenangan juga kepada sang bundanya. Bayangkan, indah enggak aturan Allah itu? Manfaatnya dua. Sang anak merasakan ketenangan dan kasih sayang, kehangatan dari sang bunda. Dia sendiri yang melakukan aktivitas itu juga merasakan kebahagiaan. Makanya ketika seorang wanita menyusui anak, dia bahagia. Bahagia. Dan itu yang ditunjukkan oleh
Allah kepada Ummu Musa di saat dia risau, ya, ketika anaknya harus diapakan. Nah, menurut penelitian kesehatan yang dilakukan oleh para dokter, anna hunaka irtifa' fi nisbati al-isabati bi amrad al-atfal wa wafayatihim alladhina yurdi'una ar-radha'at sina'iyah. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini bahwa ada catatan dari para dokter yang mana anak-anak yang tidak disusui dengan susu badan langsung dari ibunya, maka anak-anak yang tidak mendapatkan itu tingkat kematian atau tingkat kesehatan anak tidak seperti anak yang langsung disusui dengan badannya. Bayangkan, ya subhanallah, aturan Allah pasti baik, ya kan? Susuan yang Allah atau perintah menyusui itu perintah Allah. Nah, kemudian ikhwah fillah, kama anna ar-radha'ata tabi'iyyah mufidah lil um fi sihhati hadhihi ar-rahim ba'da al-wiladati wal jihazil 'adhmi. Ini saya katakan tadi, bahwa ternyata proses menyusui secara tabi'i yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan memberikan dampak kesehatan pada dia dan kesehatan untuk rahimnya. Bayangkan, kesehatan untuk rahimnya. Baik. Jadi manfaatnya bagi ibu itu sendiri akan bermanfaat oleh dia kesehatan dirinya. Wa kama anna al-islam harisun ala dhalik fa abaha lil umm al-murdi an tuftir fi ramadan idza kana as-sawm yu'athir fi radha'a. Masyaallah, Islam pun memberikan perhatian. Andaikan seorang ibu yang sedang menyusui, ya, tidak sanggup untuk berpuasa karena dia menyusui anak, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Min maqasid. Makanya subhanallah, di antara maqasid syariat luar biasa di dalam memberikan kemaslahatan bagi sang bunda. Dia boleh, Pak, untuk tidak puasa. Padahal puasa hukumnya wajib. Dibolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa kalau seandainya dia di dalam menyusui anak itu berpengaruh kepada ya kesehatannya. Naam, wala'alla, nih, perhatikan, min asbab adam atfi kathiri min al-abna ala ummahatihim. Barangkali sebab banyak anak yang tidak punya kasih sayang sama ibunya. Tidak ada keterikatan batin yang kuat antara anak dengan ibunya. Wa kasratul uquq fi hadza az-zaman. Banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Syekh Shalih Fauzan, adam ar-radha'ah at-tabi'iyyah. Barangkali karena banyak anak yang tidak disusui dengan susu badannya. Bayangkan. Jadi kalau ada anak yang hari ini susah untuk dikasih nasihat atau tidak mempan yang namanya nasihat, tidak dekat dengan ibunya, tidak ya terbuka dengan orang tuanya, barangkali mata rantai tadi yang putus. Dan kalau ada orang yang mengalami seperti ini, ketika anaknya sudah besar, anaknya sudah dewasa, tidak dengar cakap orang tua, tidak mau nurut kepada orang tua, maka ingat-ingat lagi, barangkali mata rantai yang 2 tahun itu tidak tersambung dengan baik. Lalu apa yang harus kita kerjakan, Ustaz? Peluk lagi anak itu. Cium lagi dia. Karena sesungguhnya pendidikan di masa itu adalah pendidikan kasih sayang. Pelukan, ciuman, dan kehangatan dari sang bunda, itulah nutrisi sang anak sesungguhnya. Itulah proses pendidikan dia selama 0 sampai 2 tahun itu. Bukan pembelajaran, bukan menulis, bukan ini dan itu, tapi kasih
kasih sayang. Karenanya di dalam ar-radha'a memiliki pengaruh yang besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ya memberikan perhatian yang ya Nabi kita sallallahu menyuruh kita untuk memberikan perhatian yang utuh yang besar terhadap anak kita. Ikhwani ukhti fi din, hafizakumullah. Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Mughni, fa innahu yuqalu inna ar-radha' yughayyiru at-tab'. Jadi ternyata proses menyusui itu merubah tabiat. Bisa jadi ya yang keras-keras ya, anak tipe keras ya, barangkali itu bisa tinggi nilai di sisi Allah, yaitu kasratud du'a. Alaika bid-du'a, hendaklah kita perbanyak doa kepada Allah, meminta agar Allah perbaiki anak-anak kita, meminta kepada Allah agar Allah jadikan anak kita anak-anak yang saleh dan saleh. Fad-du'a min abrazil asya' al-mu'ina 'ala tarbiyatil abna. Doa merupakan perkara yang sangat penting untuk kita manfaatkan di dalam pendidikan anak-anak kita. Sebab yang utama yang bisa membantu kita untuk bisa mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keagungan doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, katakan Aku dekat kepada Allah. Katakan, "Inni fa inni qarib, Aku dekat." Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, Aku akan berkabulkan seluruh permintaan orang kalau dia berdoa. Ini janji Allah ini, Pak. Allah tidak mungkir dengan janji. Kalau ditanya Allah, Allah dekat. Allah, Allah dekat. Dan Allah akan kabulkan setiap permintaan. Tidak sulit bagi Allah memberikan seluruh permintaan makhluknya, permintaan hambanya, keinginan hambanya, karena Allah Maha Kaya. Maka itu ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti Aku kabulkan. Ayat ini sering kita baca ya. Bukan sering kita bahas, tapi bagaimana prakteknya? Bagaimana aplikasinya? Itu yang penting. Mari kita lihat perhatian para anbiya, para nabi, para rasul, orang-orang saleh tentang mendoakan anak-anak mereka. Kita mulai dulu dengan doa orang-orang saleh. Di dalam surah Al-Furqan ayat 74, mereka berkata di dalam doa mereka, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Siapapun yang meminta kepada Allah dengan doa ini, insya Allah, Allah akan berikan kepadanya. Allah akan berikan apa yang ia minta. Di dalam doa ini tergambar permintaannya agar Allah berikan pasangan, keturunan yang menyejukkan mata mereka. Allah berikan kepada mereka generasi-generasi yang memimpin bagi orang yang bertakwa nantinya. Makanya di antara sifat ibadur rahman adalah peduli dengan keluarganya. Hamba-hamba Allah, ibadur rahman disebut di dalam Al-Quran ini, cirinya banyak. Di antara ciri mereka itu peduli dengan keluarga. Di antara buktinya, dia berdoa kepada Allah. Kalau ingin disebut ibadur rahman, berikan perhatian kepada keluarganya. Jangan menjadi orang yang tidak peduli, tidak mau tahu, tidak tanggung jawab, tidak memiliki semangat di dalam mengawal anak-anaknya. Maka ibadur rahman di dalam doa mereka ini terlihat semangat mereka untuk mendapatkan pasangan dan keturunan yang saleh dan
saleh. Baik. Yang kedua, doa Al-Khalil Abul Anbiya alaihi salatu wassalam yadu li abnaihi. Melihat doa Ibrahim alaihi salam yang digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa doa beliau untuk anaknya? Wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Minta kepada Allah agar Allah jauhkan kita orang tua, anak-anak kita dari perbuatan kesyirikan ini. Ini kedua. Yang doa Ibrahim masih dalam doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunan. Di kita minta, kita termasuk orang mendirikan salat dan anak-anak kita. Kemudian di antara doa Nabi Zakaria alaihissalam, ini doa-doa para anbiya. Nabi Zakaria di dalam doanya dia mengatakan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, rabbi, rabbku, habli, karuniakan kepadaku dari sisimu ya keturunan yang baik, sungguh engkau maha mendengarkan doa. Baca doa anbiya ini, baca doa Nabi Ibrahim, baca doa Nabi Zakaria. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Diminta kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Minta kepada Allah agar Allah perbaiki keluarganya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Minta kepada Allah. Ini doa-doa yang luar biasa. Kemudian istri Imran berkata di dalam doanya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika Maryam lahir, maka dia mohon kepada Allah, aku mohon perlindungan kepada engkau untuk anak saya ini Maryam, dan aku juga mohon perlindungan kepada engkau untuk keturunannya dari apa? Gangguan syaitan. Kita minta Allah yang bisa menjaga, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan perlindungan itu. Di dalam sahih Muslim, Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Doa beliau, u'idzukuma bikalimatillahi tamati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ya. Kita kan baca doa ini pagi dan sore. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wahama. Nah, Nabi SAW memberikan perhatian, tidak meninggalkan doa ini. Dia baca untuk cucunya Hasan dan Husain. Bahkan Nabi kita juga mengatakan, Allahumma barik lana fi asma'ina. Ya Allah, berkailah pada pendengaran kami. Wa absarina, dan pada penglihatan kami. Ya. Wa azwajina, dan pada pasangan kami. Wa zurriyatina, dan pada keturunan kami. Nabi berdoa, minta diberkahi. Karena Allah yang bisa memberikan itu semua. Ini kan keteladanan. Nabi yang mulia pasti Allah bantu keluarganya. Tapi Nabi menunjukkan bahwa hal yang seperti ini mesti diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah mampu membuat anak kita semuanya anak-anak yang baik, tapi sebagai orang tua punya ikhtiar untuk meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita anak yang saleh dan saleh. Walil asafis syadid, kata Saleh Fauzan, inna kathira minan nisa, banyak dari kaum wanita, wa ba'dal aba, atau sebagian para ayah, ya,
Bada'a yad'u li auladihi idza ghadib da'alaihim. Sungguh sangat disayangkan sikap orang tua, sikap ayah dan ibunya, ya, yang diharapkan dia mendoakan kebaikan untuk anak, malah mendoakan keburukan. Padahal Islam menyuruh untuk mendoakan, jangan kalian doakan keburukan, malah lisannya tidak sabar untuk berucap yang buruk kepada anaknya, waliyadu billah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang, la tad'u ala anfusikum, jangan doakan keburukan untuk diri kalian, wa la tad'u ala auladikum, jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian. Ada orang mendoakan keburukan untuk dirinya? Banyak. Celakalah, binasalah, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ya, atau mendoakan keburukan untuk apa? Untuk anaknya. Mungkin kesal kepada sikap anaknya. Mungkin bahasa yang tidak pas. Atau sikap-sikap secara biasa yang kita, misalnya anak menumpahkan sesuatu atau mungkin memecahkan sesuatu, maka kemudian doa keburukan itu langsung dari orang tuanya keluar. La haula wala quwata illa billah. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula doakan keburukan untuk harta kalian. Bawa motor perlu urgen, harus tiba dalam sekian menit ke depan di tempat yang telah ditentukan. Pas mulai starter motornya langsung mau panik enggak? Panik. Langsung kalau orang yang kurang iman, apa kiyo bahasa? Doakan keburukan untuk kendaraannya. Dasar Honda tidak elok. Selama kau itu yang membantunya. Selama ini dia yang rela hujan panas yang menemani dia kemana. Pas hari itu mogok, langsung didoakan keburukan pada hartanya. Memang tidak ada guna. La ilaha illallah. Inilah manusia ini. Ya, kalau sudah selama ini nikmat terus, tapi dia lupa. Sekarang terkadang diuji Allah Subhanahu Wa Taala agar dia tahu itu nikmat. Ya kan? Kasratul imsas, ya, yudhibul ihsas. Banyak kita bertemu dengan orang atau banyak kita menyentuh sesuatu, maka kurang apa, kurang rasa, kurang getarannya. Contohlah jumpa dengan misalnya dengan orang kita cintai, hidup sehari-hari dengan keluarga, ya kan, terasa biasa enggak? Biasa aja, ya kan, tidak kita syukuri terkadang itu nikmat. Tapi coba sebulan, ada urusan kita sebulan, kan? Ya kan? Pergi kita keluar kota atau kemana tugas. Pas pulang bagaimana rasanya? Masya Allah, rindunya bukan main. Maka terkadang ketika orang sehat lupa kalau itu nikmat. Terkadang ketika dia sekian belas tahun, bahkan ya sekian tahun dia pakai motor itu tidak pernah rusak. Pas hari itu rusak. Lupa yang sekian tahun yang telah selama ini telah yang manfaatkan, langsung dia doakan keburukan. Kata Nabi, tidak boleh, jangan doakan keburukan untuk harta kalian, jangan doakan keburukan untuk anak-anak kalian, jangan doakan keburukan untuk diri kalian. Kenapa? La tuwafiku minallahi sa'ah yas'alu fiha ata'an faistajibullah. Bisa jadi di saat dia berucap itu adalah doanya yang paling mustajab, lalu Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Maka jangan bermain-main dengan doa keburukan. Sabar lisan kita. Kalau anak-anak ini subhanallah, berbagai macam sikap dan tingkah yang ditunjukkan. Walaupun ayah ibunya satu, ya kan? Yang diberi makan selama ini dengan cara dan pola yang sama, tapi tingkahnya tidak sama. Yang satu nurut, yang satu kurang, yang satu agak malas, yang satu rajin.
Begitulah. Tumbuh di tempat atau di rumah yang sama, ya, dengan kebiasaan yang selama ini dibuat oleh ayah dan ibunya, tapi karakter berbeda. Maka masing-masing anak memiliki keistimewaan yang patut untuk kita syukuri bersama. Maka bersabar, jangan sampai kita mendoakan. Wa kam min insanin da'a li auladi wa tadarra'a fi sahar wa nashada rabba jalla wa ala sami' ad-du'a mujibul muttar fasajaba Allah du'aahu wa asla lahu waladahu wa dhurriyyatahu fayajibu tahri al-awqatil munasibah lid-du'a. Betapa banyak orang, kata Syekh Shalih Fauzan, yang serius di dalam mendoakan anaknya. Tadarruk di waktu sahur itu tidak pernah dia tinggalkan. Waktu sahur sangat mustajab untuk berdoa. Dia berkata kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mendengarkan doa, yang Maha mengetahui isi hati kita. Allah perbaiki anak-anaknya, Allah kabulkan doanya. Maka wajib kita untuk mengetahui bahwa doa itu mustajab. Saatnya kita ikhwafila bangkit. Saatnya kita gunakan, ya, kekuatan doa ini untuk perbaikan keturunan kita. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qila. Dari Abi Umamah dikatakan, ya Rasulullah, ay du'a ay asma'. Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Ya. Doa apa yang paling mustajab? Kapan? Qala jawful lailil akhir wa dubur salawatil maktubat. Doa yang paling didengar, yang paling dekat dengan yang dikabulkan Allah di saat di tengah malam atau di tengah malam akhir. Yang kedua, di akhir salat-salat wajib. Artinya ketika antara tasyahud menjelang salam itu waktu yang, ya, kita baca doa yang mustajab. Manfaatkan kaum muslimin dan muslimat. Nasihat untuk diri anda dan kita semua. Wallahi, ini nikmat ilmu yang kita pelajari ini, mari kita amalkan. Kita serius belajar, bukan duduk sekali sepekan kemudian kita bubar, enggak. Tapi kita belajar untuk kita mengetahui dan kita amalkan buah daripada ilmu kita. So, anak-anak kami sudah besar, justru sudah besar itu didoakan mereka agar terus, kalau dia sudah ngaji dan istiqamah dan sunnah, kita berharap dia semakin semangat lagi. Kalau dia belum mengenal sunnah, kita doakan agar masuk hidayah sunnah. Masuk hidayah itu dalam artinya dia cintai sunnah nabinya. Kita doakan. Kita tidak tahu, Pak. Makanya di dalam berbuat baik anak kita ini, misalnya anak kita 5, 6, maka apa? Tugas kita berbuat baik kepada semua anak kita. Berikan pendidikan sama rata di dalam pemberian. Kenapa? Allah telah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'an. Berbuat baik kepada anak-anak kita semuanya. Karena kita tidak tahu, Pak, anak yang mana yang akan lebih bermanfaat bagi kita. Kita tidak tahu. Maka semua anak kita berikan pendidikan, kita didik, kita akan nasihati, dan kita berikan semua apa yang dibutuhkan. Karena kita tidak tahu anak mana yang paling memberikan manfaat bagi kita sebagai orang tua. Baik ketika kita hidup dengan baktinya, atau setelah kita meninggal dunia nanti dengan doa-doa mereka. Yang dalam pikiran kita, anak satu ini kita khawatir, ya, mungkin ini agak lain sedikit dibandingkan adik atau abangnya. Tapi kita tidak tahu, ternyata inilah yang masalah di hari tua kita, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Anak yang ternyata kita berharap, ya, tapi tidak menunjukkan itu, tidak menunjukkan apa yang kita harapkan. Atau justru ternyata anak inilah yang rajin mendoakan kita nanti setelah kita meninggal dunia. Maka buat baik keseluruhnya. Ikhwafillah rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita
sebuah nasihat tentang waktu yang mustajab untuk berdoa. Kata Rasul, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthirud du'a. Waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah waktu ketika dia sujud kepada Allah di dalam solatnya. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Karena waktu mustajab. Saat kita sujud, waktu dekat kita dengan Allah. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa. Doa untuk kita dan untuk anak keturunan kita. Agar Allah jaga iman di dalam hati kita dan hati anak-anak kita. Agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang salat dan anak keturunan kita. Wa taharra awqatil ijabati al-ukhra. Selain di akhir malam, selain di akhir salat, selain di waktu sujud adalah kayaumil jum'ah. Seperti di hari Jumat, itu waktu yang mustajab. Ulama mengatakan kapan sih waktunya mustajab di hari Jumat itu? Banyak khilaf para ulama, belasan pendapat. Tapi yang paling akrab, ya, wallah ta'ala alam, adalah ma ba'dal asri ilal maghrib. Itu waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu adalah asna as-safar, waktu kita safar musafir, doanya mustajab. Makanya perbanyak mengucap, banyak istighfar, banyak doa kepada Allah. Wasiyam, di saat kita juga berpuasa. Oleh itu, apabila ini waktu-waktu yang mustajab. Masuk waktu, Bang? Sudah? Azan dulu ya. Muhammad Rasulullah.
Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa di antara waktu-waktu yang mustajab adalah di hari Jumat, kemudian waktu sabat, dan ketika kita berpuasa. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadisnya bahwa orang yang berpuasa doanya mustajab. Wa nuzul ghaith aw al-matar, di saat hujan, hujan turun. Ya, hujan turun salah satu waktu yang sangat sangat mustajab untuk berdoa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita berusaha menjaga waktu-waktu yang mustajab, kita juga harus menjauhkan wabta'ada an mawani man an mawani il ijabati kaqil harami wa libsil haram. Di samping itu kita juga harus menjauhkan sumber makanan yang haram atau pakaian yang dipakai pakaian yang haram wa iyadzubillah. Nah, jauhkan, memperbanyak doa untuk anak kita. Di samping itu adalah mengajarkan anak kita kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid itu? La ilaha illallah. Jadi kita ajarkan. Berkata Syekh Al-Fauzan, hal yang pertama yang mesti ditalkinkan kepada anak saat dia mulai belajar bicara adalah kalimat tauhid. Hal ini pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, dan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwal kalimah. Ya, awwal kalimah la ilaha illallah wa laqinuhum 'indal maut la ilaha illallah. Maka jadikan hal yang pertama di saat kita mengajari anak kita untuk berbicara bukan yang lain, bukan abi umi, bukan kakek nenek, nama kakek nenek, bukan, bukan a b c d, dengan bukan alif ba. Yang pertama kali diajarkan apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah, Allah la ilaha illallah. Walaupun anak kita belum dia paham, belum dia bisa sempurna, ya, kalaupun dia bicara la ilaha illallah dengan mungkin dengan kemampuan dia berucap, ya enggak apa-apa. La ilaha illallah. Ini yang dipesankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, ya, dia mentalkinkan anaknya Anas. Qul, kata dia, la ilaha illallah. Katakan wahai Anas, la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Itu maknanya. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim mengatakan qul asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi diajarkan as-syahadatain. Diajarkan as-syahadataini oleh Ummu Sulaim kepada anaknya. Maka ini pelajaran mahal dari kita untuk kita semua tentang apa yang harus kita ajarkan sih kepada anak kita kalimat tau bukan abi umi, ya, bukan mama apa, bukan mama papa. Kalau pengen ingin ngajarkan lagi, ya adalah, ya, ada rencana berikutnya yang sudah enggak, ya enggak apa-apa, nanti cucunya lah. Kalau ada cucunya yang baru pandai-pandai bicara, maka bilang ke cucunya, cucu bilang la ilaha illallah, gitu kan? Nah, ini dia. Jadi kakek yang hebat, jadi kakek yang perhatian atau nenek yang hebat. Naam. Wa yam bagi tikraruha ummu amamahu. Anaknya seorang ibu terus mengulang-ulang di depan anak, bi khasatil um. Apalagi seorang ibu, karena waktu dia sama anaknya lebih banyak. Jangan yang lain-lain diajarkan. Ajar mulak-mulak. Kau diajar jadi kejoknya dan memang kejok orang kau jangan usah. Ini nyanyi-nyanyi itu kan. Nyanyi yang lain-lain tak apa-apa yang diajarkan. Jadi anak kita ni kok mengejut orang, kok jauh
bahasa nomah gitu kayak itu ini terkait. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jangan sampai. Ini para ummahat teman perhatikan ini. Tugas mulianya mengajari anaknya la ilaha illallah, ajarkan kalimat tauhid, ajarkan ucapan-ucapan yang diajurkan di dalam Islam ini. Maka ulangi kalimat itu kata Syaikh Fauzan. Fa iza ta'awwadaha, kalau anak sudah terbiasa, wa bada yaqil syarihat lahu syarhan muyassaran yafhamu ma'na. Nah, kalau anak sudah mengucapnya sudah sempurna dan dia sudah mulai akalnya berfungsi, kata Syaikh Fauzan, jelaskan sedikit demi sedikit apa la ilaha illallah itu. Karena tauhid ini pondasi dasar. Tauhid ini adalah pokok yang paling pokok di dalam Islam. Karena dia akan menjadi kunci surga. Orang datang di hari kiamat bawa kunci. Tapi kalau kunci tidak cocok giginya, bisa masuk ke dalam pintu? Tidak bisa. Sebenarnya ada kunci di sini. Maka kata para ulama, engkau datang bawa kunci yang memang itulah giginya. Artinya apa? Tidak semua kalimat la ilaha illallah ini, banyak orang mengucap la ilaha illallah, tapi masih meyakini ini pohon keramat, ya kan? Ini keris-keris keramat, ini batu-batu, cincin apa? Cincin biasa, ya kan? Tidak ada yang lain, kan? Nah, kebatuan. Aku banyak tunduk uang sekolah. Nah, kalau masih itu, masih kebiasaan, masih suka pergi ke dukun orang tuanya, atau anak lahir takut ini dan itu, dikasih gelang yang itu dianggap sebagai tangkal yang bisa, ya ini kidah yang kelam, kidah yang masih jauh. Tidak ada yang bisa menjaga kita dan anak keturunan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dibenarkan. Maka bagaimana mungkin sang ibu akan mengucapkan la ilaha illallah sementara dia sendiri tidak paham? Tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah itu. Makanya kita ajak ini, kita ngaji. Atau yang bujang-bujang yang belum menikah, ajari yang paham dengan kalimat la tuh, ketika taruh tanya nanti apa makna la ilaha illallah tu ukhtinya, kan tanya misalnya begitu. Yang sudah menikah ya belajar sama-sama, karena dia punya rukun dua la ilaha disebut dengan an-nabi, illallah disebut dengan itba. Dia tidak akan bisa kalimat ini sempurna kecuali kedua-duanya. Kita nafikan apa? Seluruh sembahan selain Allah, kita tetapkan hanya Allah yang berhak. Dan ada nawaqidnya. Ada pembatalnya banyak. Pembatal kalimat la ilaha illallah ini banyak. Pelajarilah nanti bab akidah atau kitab tauhid. Itu perlu kita pahami bersama. Maka kita harus tahu dengan makna la ilaha illallah, karena kita bisa kuat dengan kalimat ini. Kita bisa kuat dengan kalimat ini. Tidak ada orang yang akan bisa mengalahkan kita, akan bisa mengganggu kita dan mencederai kita. Jelas izin yang kita minta itu. Allah akan menjaga kita bersama. Maka itu qafillah. Ya, wa ya'lam anna Allah wahidun la syarika lah. Dia harus tahu bahwa Allah Esa yang tidak ada syarikat baginya. Wa annahu al-khaliq, dia Allah yang mencipta. Wa annahu fis sama wal 'arsy istawa, dia berada ya bersemayam di atas 'ars. Wa anna muttali 'alaina, dan Allah melihat kita. Alimun bi ahwalina, dan Allah tahu dengan keadaan kita semuanya. Wa yasma' wa yara, Allah mendengar apa yang kita ucap dan melihat apa yang kita perbuat. Wa annahu al-qadiru 'ala kulli syai', Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah Allah yang kita minta. Tidak kita takut lagi ke siapa pun. Baik.
ويعود التوكل ويتعود أو يعود التوكل على الله dan dia membiasakan untuk bertawakal kepada Allah. Wa anna Allah huwa syafi, Allah yang menyembuhkan. Kalau anaknya sakit minta sama Allah ikhtiar, ya kalau obat pergi ke ahlinya, dokter, gitu kan? Atau mungkin kita bisa ada ilmu-ilmu tentang misalnya menangani anak-anak yang sakit begini, kita lakukan ikhtiar. Kita tahu semua yang menyembuhkan Allah, Allah Azza wa Jalla, minta. Dia yang menyembuhkan nanti. Ini terkadang ada orang tua yang tidak sabar. Dah mam segini. Ya apa yang kedua Tuhan? Auzubillah. Wa annal wajib alaina mahabbatu wa ibadatu. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah dan beribadah. Wa kadzalika yu'allimu hubban nabi. Ajarkan kepada anak kita untuk cinta kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Ajarkan anak kita untuk mencintai nabinya dengan cara yang benar. Wa yadhkur lahu syai'an min akhlaqi wa awsafi. Anak kita cinta kepada nabinya, ajarkan kepada anak kita tentang akhlak nabi kita, tentang sifat-sifat nabi kita, ajarkan, sampaikan oleh para ummahat yang di sela-sela bercerita. Makanya subhanallah, ceritakan kepada anaknya tentang nabi kita, tentang nabinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana sifatnya. Itu anak akan mencintai nabinya. Makanya kisah itu adalah kurikulum pendidikan Islam. Bukan dongeng, tapi kisah. Sehingga Al-Quran itu sendiri sepertiganya adalah kisah. Untuk menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam ujian berat ketika dakwah itu, ujian berat dalam dakwah itu yang bisa menghilangkan kesedihan Nabi adalah salah satunya kisah-kisah para anbiya sebelumnya yang jauh lebih berat dari ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah 950 tahun hanya belasan orang yang beriman, bahkan puluhan saja. Bagaimana mereka ketika disampaikan ditutupnya kedua telinga mereka. Keras hati mereka. Keras hati orang kafir Quraisy. Ya, umat-umat sebelumnya juga keras. Dilempari Nabi kita dengan kotoran oleh mereka. Nabi-nabi sebelum juga mendapatkan ujian yang sama. Diberikan gelar-gelar yang tidak baik. Ya, tukang sihir, gila dan seterusnya. Maka nabi-nabi sebelum juga demikian. Jadi kurikulum Nabi, kurikulum untuk membentukkan kurikulum untuk bagaimana Nabi kita SAW agar dia bisa menjalankan dakwah ini dengan baik, di antara kurikulumnya adalah kisah-kisah para anbiya agar dijadikan pelajaran untuk Nabi kita SAW. Maka para ummahat, kisahkan kisah nabinya, namanya, nasabnya, akhlaknya, ya, bahkan fisiknya. Sekarang sudah banyak Pak buku-buku yang kisah-kisah Nabi kita yang benar diambil dari hadis-hadis yang sahih. Ya, kisahkan. Ada hari ibu-ibu berkisah dengan anaknya. Kalau tidak banyak hafal kisah, baca buku kisah untuk anak. Cari yang penulisnya memang berakidatus salaf. Sehingga apa, dia memberikan kisah-kisah itu dan kisah-kisah yang sahih. Tidak dongeng-dongeng. Tidak cerita maling, ini kunang atau cerita boleh. Hah? Buaya dan kancil. Nah itu dah. Tu anak besoknya di cendu buaya aja usah. Buaya darat. Kisahkan kisah yang sahih. Ada pelajaran. Karena akan menguatkan ingatan anak kita, mencerdaskan. Karena akan membuat anak kita pengen seperti dia. Apa yang dikisahkan itu dia akan cenderung mencontoh. Maka agar anak kita cinta kepada Nabi kita, kisahkan kepada anak-anak kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
gimana akan cinta dia kepada nabinya? Tidak tahu karakternya, tidak tahu akhlaknya, tidak pernah diceritakan. Tidak diceritakan. Sama kita. Rindu surga enggak? Rindu. Pengen masuk surga enggak? Tapi pernahkah kita bicara tentang bagaimana surga? Bagaimana amalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga? Apa saja yang harus kita jaga? Dan apa saja yang harus kita tinggalkan? Ada enggak obrolan itu di rumah kita? Ya. Bagaimana kita rindu kepada surga sementara obrolan kita bicara tentang bakso sate, nasi goreng, minas, itu aja. Pecel lele. Nada, mana semangat kita untuk surga? Kalau kita pada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi itu ada kekuatan, ada ilmu, dan itu yang mendorong kita untuk bisa berbuat. Dorong kita untuk bisa mencintai bagaimana para sahabat. Mereka sampai bermimpi tentang neraka, tentang surga. Apa sebab? Karena di kepala mereka itulah pembicaraan hari-hari mereka. Sampai Abdullah ibn Umar mimpi masuk neraka. Takut dia langsung pergi kepada Hafsah menceritakan mimpinya untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam mimpinya itu dibawa dua malaikat ke dalam, tapi enggak jadi masuk neraka. Takutnya bukan main, sampai dikisahkan itu kepada istri, kepada saudaranya Hafsah, dan Hafsah menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ni'mal abdu ni'mal abdi Abdullah law kana yusalli min al-lail. Sebaik-baik hamba itu adalah Abdullah, maksudnya Abdullah ibn Umar, kalau seandainya menjaga salat malam. Nabi memanfaatkan untuk menyampaikan. Dia takut. Dan Nabi menyebutkan sebaik-baik hamba dia kalau dia salat malam. Nyaris kata para ulama, dia tidak pernah tinggal salat malam sejak dia mendengarkan hadis Nabi tadi. Maka obrolan rumah tangga itu ya kita mulailah, kita rubah. Mulai hal-hal yang akhirat bisa tak kekir? Hah? Bisa? Tadi kau cerita surga neraka. Cerita surga kita. Cerita bagaimana bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kita cerita dunia, enggak ada selera untuk cerita akhirat. Terlalu besar angan-angan kita tentang dunia, takkan ada tempat di hati kita tentang akhirat itu. Tidak akan ada. Maka dengan belajar kita yang kita akan tahu, berikan ruang di hati kita untuk perkara akhirat itu. Bukankah Nabi telah mengatakan itu? Barang siapa yang menjadi gundahnya, kesibukannya, pikirannya akhirat, maka Allah akan berikan kepadanya segala apa yang ia inginkan. Baiklah, pelajarlah kita sama-sama untuk berbicara tentang akhirat kita. Naam. Nah, kemudian terakhir, wa iqir alaihim, ulang-ulang juga kepada anak kita. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyyuka? Muhammad. Wa madinuka? Ya, Islam. Ini disebut dalam Syekh Shalih Fauzan, tanyakan ini ke anak kita. Kasih jawabannya. Anak-anak Al-Quran, anak orang Arab itu, sekarang banyak video-video dibuat ya, tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Karena itu sudah dilatih oleh orang tuanya di rumahnya. Bahkan dikata, Aina Allah fis sama. Ya kan? Kan pernah kita dengar-dengar video itu, anak-anak kecil, masya Allah. Ya, mereka jawaban-jawabannya luar biasa. Wa kadzalik yu'allim hubba as-sahabati was-salihin, ajarkan juga ke anak-anak kita untuk mencintai para sahabat, mencintai para orang-orang saleh. Wa yuhafidz al-Fatihah,
dan menghafalkan anak kita surat Al-Fatihah wa surat Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain, surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi talqinkan kalimat la ilaha illallah, ajarkan anak kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, ajarkan kepada anak kita cinta kepada para sahabat Nabi dan mencintai orang-orang saleh, ya. Dan hafalkan anak kita surat Al-Fatihah, ya, surat-surat pendek seperti Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah, barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya pada poin ke-13. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, ya, umur yang panjang dan kemudahan dalam segala urusan kita, dan semoga Allah pertemukan kita pada bulan depan insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama.